Apa hukum puak imigresen menangkap pati seperti kepung anak ayam? Macam tak berperi kemanusiaan. Jawabnya boleh. Pihak pemerintah mengambil tindakan kepada pendatang-pendatang haram. Hukumnya harus kerana kadang-kadang dia bawa mudarat jikalau tidak ada berdaftar. Nah, ataupun masuk secara rasmi kerana kadang-kadang melakukan jenayah dan sebagainya. Tapi cara menangkap tu dipertikaikan. Nah, kerana kita sesama manusia. Nah, jangan tunjuk kelebihan kuasa kita. Kuasa kita tu hanya takat dia. Cara takat tu jangan buat zoling, jangan tunjuk sombong dan seumpamanya. Kalau tunjuk sombong, maka berdosa di sisi Allah. Buat lebih kurang macam nak ayam sepak terajang, sakit kepala sembang, tak boleh. Nak-nak sesama Islam, balik awal di akhirat nanti. Betul ada kuasa, tapi kuasa Allah lebih besar lagi. Jadi nak menjalankan apa saja, tindakan, tak apa. Biar berperi kemanusiaan. Saya nak tanya, boleh tak saya bayar bil telefon bimbit? Saya guna duit bunga. Saya dah lama dah tak pakai handphone tu, tapi tiap-tiap bulan jadi tambah semua bil. Tak ada pitih nak bayar. Kalau betul tak ada pitih nak bayar, menyebabkan boleh kena samang dan sebagainya, ya, mudarat yang lebih besar, maka diharuskan menggunakan wang bunga untuk membayar bil tersebut.